Marabeta. Yeah. Betul ya? Jangan ganti nyanyi, takut ada yang pindah channel. Oh iya, lagu daerah. Ya. Pokoknya jangan ganti channel Anda karena kita masih bersama dengan Taman Suropati Jember. Tadi sudah berbicara tentang konser yang dilaksanakan ke depannya, ini ada yang pengen dicapai gak sih dari Taman Suropati Chamber? Misalnya pengen bermain sama Pak Presiden. Atau mungkin mau keluar negeri mana begitu. Ya, salah satunya kepengen memang kita barangkali nanti ada yang peduli. Kita sebagai anak-anak Indonesia kepengen memamerkan lagu-lagu Indonesia ke luar negeri. Nah ini masih menjadi mimpi. Dan mimpi yang kedua adalah bahwa di Taman Suropati Musik Chamber ini akan menjadi embrio dari sebuah outdoor music college. Okay. Gitu rencananya, kita kepengen nanti setelah di apa akreditasi dan lain sebagainya, kita kepengen sekali menjadi outdoor music college, di mana ini adalah sesuatu terobosan sistem pendidikan musik yang memang menggunakan ruang publik lalu mudah dijangkau masyarakat, kemudian juga dengan konsep rekreatif edukatif kreatif. Itu dia, kita mau tanya juga sama adik-adiknya, Zaini, kalau misalnya belajarnya di outdoor begitu atau ruangan terbuka, ngerasanya lebih gimana sih? Terserah Tiara atau Frankie atau Emil yang mau jawab, boleh. Oh Tiara, oke. Okay. Ngerasanya lebih gimana kalau belajarnya di alam terbuka? Iya, biasanya kalau biola itu di ruangan private. Betul, gitu ya. Butuh konsentrasi. Ini belajar di taman gitu. Ngerasa lebih fresh aja ya kalau misalnya kayak private gitu kan. Kayak bosen ya, kayak di satu ruangan sempit. Kalau ini kan kayak rame, terus banyak orang. Tapi gak malu Tiara? Diliatin orang banyak kalau misalnya gak bisa, atau misalnya sinarnya gitu, putus gitu. Kan pernah gak kejadian kayak gitu? Kan belajar Kak Reza. Terus gak jadi minder nih, malu nih? Enggak gitu. Lah, kan enggak, ya? Belajar. Jadi kayak semua juga ada, nanti ada prosesnya, nanti juga bisa lebih pintar lagi. Wow tuh, semua ada prosesnya kata pemirsa. Nah berbicara Hari Anak Nasional nih nak, biasanya kan anaknya juga punya hak dong nak, untuk memilih jalan pilihannya. Kalau ini latihan biola di Taman Suropati ini pilihan kamu kah atau orang tua Tiara? Kalau aku sih pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Kalau Frank ini pilihan orang tua kah atau pilihan sendiri nih? Kok senyumnya gak enak, kayaknya orang tua ya? Iya, papanya di sini ya papanya. Gimana orang ini? Ada papanya Frankie di sana. Enggak apa-apa Frankie, gimana tuh? Ya sering latihan biola gitu. Oh, latihan juga. Oh, oke. Okay. Numpang lewat di Taman Suropati, terus lihat ada orang main biola, ya udah ikut aja. Tapi papa enggak bebasin kan ya? Frankie mau. Oh, diantar setiap minggu. Oh, jadi support orang tua juga berlaku begitu ya. Nah, kalau kamu Najwa? Bukan, ini Alicia. Najwa ini. Najwa bener ya? Oh ya. Sendiri. Ingin sendiri. Okay. Sama kayak Frankin kah ketika jalan Taman Suropati melihat ada latihan biola, langsung tertarik untuk join? Melihat dari majalah. Oh dari majalah, dari majalah justru ya. Oke, okay. Kalau Alisa? Disuruh mama. Oh, disuruh mama, ini mamanya gak ikut ada ya mamanya. Sayangnya ya? Mama mana, mama gak ikut? Di rumah. Oh di rumah, nah, terus mama disuruh nonton mama. Nih pas ini. Awal mulanya sempat ada penolakan kah dari kamu atau ya udah deh karena disuruh mama mau gak mau gitu? Ya udah, ya udahlah. Nah, akhirnya udah berapa tahun? Dari tahun 2009 sampai sekarang. Tapi seneng nggak sih? Alicia seneng nggak? Seneng aja. Oke. Emil gimana Mil? Kalau saya sih, ya emang karena mau sendiri. Oh karena mau sendiri. Mau sendiri ya begitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya latihan biola itu, tadi saya sempat ngobrol sama Tiara, pernah senarnya putus. Itu kok bisa sampai senarnya putus? Boleh mic-nya. Karena mungkin udah lama ya gak diganti juga, kayak kan harusnya kayak kontrol kayak diganti gitu paling gak. Okay. Ini kayak udah lama terus. Oh berarti kayak juga harus ada perawatannya begitu ya, bagus ya. Iya, kalian ini ngerawat sendiri gak biolanya masing-masing, dirawat atau mamah yang ngerawatin? Ngerawat sendiri. Nah okay. Saya mau ke Pak Agis, boleh? Mike Emil. Nah Pak Agis kalau misalnya tadi biolanya dia senara putus ya, begitu ya, harus dirawat. Emang cara merawatnya bukannya cuma dilap-lap aja terus ditaruh selesai? Bukan, biola ini alat musik yang terbuat dari kayu, sebagaimana alat-alat musik yang lain yang terbuat dari kayu. Dan alat musik apapun sebenarnya memang perlu perawatan, terutama sesudah dipakai harus dilap lagi dalam keadaan kering, bebas dari keringatnya kita. Kemudian juga senarnya mungkin dikendorin juga, karena dalam waktu tertentu memang kalau dia selalu dalam keadaan stem itu, dalam keadaan tegangan tinggi itu pasti mudah putus, jadi dia boros senarnya. Okay. Dan juga cara menaruhnya di dalam case-nya, kemudian di rumah sebaiknya biolanya harus digantung, dikeluarkan dari case supaya tidak lembab, karena udara di Jakarta itu sepertinya panas, tetapi sebenarnya justru lembab. Oke, jadi justru digantung
digantung, bukan hanya ditaruh dalam case-nya. Ya, jadi jangan kena debu ya. Begitu ya. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Nah, kabar anak, cara megang biola juga punya teknik khusus. Tadi katanya Reza mau belajar pemirsa. Ya, kita lihat aja ya. Jangan juga salah ya kalau pemirsa. Langsung kata Alicia salah. Gimana diajarin sama gitu. Tiara ya aku ya. Oke. Okay. Nah aku ngobrol sama Frankie ini sambil Tiara sama Reza juga latihan. Frankie ini kalau misalnya pertama-tama untuk pemula, kira-kira biola itu bagusnya milih yang kayak gimana sih sambil Kak Reza latihan? Ya pilih yang agak murah dulu karena. Yang agak murah dulu? Karena takutnya kalau yang mahal rusak udah mulai. Oh takutnya kalau yang mahal rusak, oke. Okay. Saya baru mulai aja udah pegangnya salah, nah katanya ya. Hidung terus apalagi Tiara? Boleh Frankie diarahkan mic-nya ke Tiara? Jadi apa? Apa? Hidung? Sikut sama kaki harus sejajar. Hidung, siku, biola, sikut, ujung kaki menjadi satu arah. Iya. Bapak jangan hidung kemana, badan kemana. Nah. Ya, nos. Enggak gitu violin, dong, elbow, bukan. Iya, itu mah mau nge-DJ. Oke. Dagunya ditambahin. Dagunya? Dagu-dagu. Ada chinres tempat dagu. Oke. Ada chinres ya, tempat dagu beristirahat. Nah, oke. Okay. Kuda-kudanya itu. Oke. Zarinya ini dimasukin ke jempol. Apa Tiara? Nah. Jempolnya dimasukin ke jempolnya. Ya. Jadi ini itu memang proses itu agak sedikit lama. Tapi paling tidak tahu ya. Itu jempolnya kenapa, Pak? Biar enggak goyang-goyang gitu sih. Jadi cara megangnya ini tem ini tidak boleh nekuk ke dalam. Temnya harus nekuknya keluar karena apa? Karena kalau dia nekuk ke dalam itu semua urat yang di sini sudah kencang semua. Jadi susah untuk digerakkan. Okay. Jadi ini jempolnya harus begini supaya tetap lentur urat-uratnya gitu. Oke, okay, Pak. Nah, coba. Ayo coba digesek. Iya, enggak apa-apa. Paling sebentar lagi juga aku yang disuruh coba. Latihan ya kan? Nah. Ya. Oke. Okay. Gesek. Oh. Wah, lumayan. Kenapa suaranya sumbang sih? Dipencet gitu, apa lumayan. Yang dipencet kira-kira Tiara? Kuncinya, kuncinya. Kuncinya, nah. Ini senar E. Yang paling bawah senar E. Nah. Apa itu Pak? Ini kalau masuk di Taman Suropati, dia akan masuk di kelas bibit namanya. Kita namanya ada kelas bibit, kelas akar, kelas batang, kelas dahan, kelas ranting. Karena kita belajarnya di kebun, jadi dengan... di taman Pak, ya. Di taman ya. Kelas bibit ya, kalau kelas bibit itu kelas yang benar-benar nggak bisa gitu kelas ya Pak ya? Kelas bibit dari newcomers, know nothing about violin. Oh, iya. Hasil latihan saya? Oh, bagus. Nggak benar, nggak benar. Iya, benar. Perlu latihan dan belajar ya Pak. Betul sekali, udah nggak apa-apa Reza, mau latihan dulu ya. Saya mau latihan kita dulu. Kita kasih kesempatan sambil iklan juga mau lewat. Oke, okay. Habis ini Nana juga latihan ya. Iya jangan ketahuin saya aja pemirsa, ternyata naruh dagu itu tidak sembarang sandaran. Sandarannya ada di biola. Nana jangan sembarang sandaran ya Nana ya. Enggak dong. Oke. Kalau kita iklan dulu Pak, nanti kita akan lihat Nana latihan. Tetap bersama kami di Ajis Pagi Super Sunday.